Hai, selamat datang di channel Token Belajar. Dah, di video kali ini saya ingin kongsikan kepada anda 5 asal-usul penciptaan jenama kenaan Jepun yang terkenal di dunia. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya. Jom, sama-sama kita membangunkan channel ini supaya dapat memberi manfaat kepada semua orang. Tekan loceng juga ya, dan buat like dan share juga ya video ini. Masda. Nah, dahulunya syarikat Mazda adalah sebuah syarikat kecil pembuat gabus yang bernama Toyo Tokyo. Nah, pada tahun 1930, Toyo Tokyo berjaya mengeluarkan kenderaan roda 3 yang dinamakan sebagai Mazda Go atau juga boleh dipanggil Mazda Type D. Nama ini diberi oleh pengasas Toyo Tokyo iaitu Jichiro Matsuda. Nah, berikut bermulalah kisah penciptaan jenama. Beliau merasakan tidak sesuai dengan nama Matsuda yang digunakan pada kenderaan yang pertamanya. Nah, lalu beliau menukar nama Mazda berdasarkan kepercayaan agama mereka. Nah, aura Matsuda sebagai pembawa keharmonian, kecerdikan dan kebijaksanaan. Sehingga kini Mazda digunakan nama ini dan juga mirip nama keluarga pengasas iaitu Matsuda. Nah, itulah proses penciptaan jenama Mazda. Nissan. Nah, sejarah Nissan dan Datsun berkait rapat. Nah, di Jepun bernama Nihon Sanyo adalah nama satu konglomerat merah yang besar. Nah, ditubuhkan pada tahun 1928, Nihon Sanyo mempunyai syarikat yang besar iaitu Hitachi dan Tobata Casting. Nah, kisahnya bermula apabila Nihon Sanyo menceburi dalam bidang automobil. Beliau menggabungkan Tobata Casting dan Datsun iaitu syarikat milik Datsun. Nah, bagi memulakan jenama baru, Yusuke Yusuke mengambil singkatan Nihon Sanyo iaitu Nissan dan kemudian ejaan ditukar menjadi Nissan. Datsun. Nah, dahulunya nama Datsun sangatlah popular dan menjadi kegilaan ramai. Masujiro Hashimoto adalah pengasas jenama Datsun. Nah, Dat adalah hasil daripada 3 akronim pelaburan iaitu Kenjiro Den, Rokuro Ayowawa dan Mentaro Taukechi. Sejak itulah terciptanya nama Dat. Nah, pada tahun 1931, kereta yang pertama digelar Datsun atau anak kepada Dat. Nah, nama Datsun ditukar ejaan menjadi Datsun diakibatkan oleh maksud son melambangkan kerugian. Honda. Nah, Sojiro Honda memiliki dalam bidang mekanika dan beliau juga sering membaiki enjin di bengkel serta mengubah suai kenderaan untuk penerbaan. Nah, beliau memodalkan cincin piston untuk memulakan perniagaannya sendiri. Dahulunya beliau pernah mengambil kontrak dengan Toyota. Iaitu pada tahun 1937, Toyota menambahkan kontrak kerana diakibatkan oleh produk yang dihasilkan tidak menepati standard. Setelah itulah, beliau menubuhkan Honda Technical Resources Institute pada tahun 1946. Toyota. Nah, nama Toyota datang dari nama keluarga Saki Toyota. Nah, kereta pertama model EE di bawah nama Toyota. Nama kelamaan Toyota ditukar kepada Toyota. Nah, bermulalah sebagai pembuat mesin penenun,
beliau menjual perniagaannya kepada syarikat British. Nah, setelah beliau mendapat modal dan memulakan industri pembuatan kereta. Nah, Toyota bermaksud sawah padi yang subur keluarga Toyota menukar kepada Toyota kerana takut nanti ada sebahagian orang tersalah anggap mereka adalah pengasas pertanian.